mengingat Allah, ya harus kenal dulu. Kalau enggak kenal gimana ingatnya? Coba Bapak ingat yang Bapak enggak tahu. Contohnya, kalau ditanya misalnya jam berapa Bapak tidur? Jam berapa? Jam 10. Jam 10 masih tahu belum tidur itu. Kalau sudah tidur enggak tahu lagi. Artinya enggak mungkin diingat kalau tidak tahu, maka harus cari tahu dulu gitu. Maka enggak usah orang lain lah, kita sendiri lah. Coba, kan kita disuruh aqimish shalata li dzikri. Kamu dirikan salat untuk ingat aku, kata Allah. Kan firman Allah itu. Nah, tadi sudah kita salat, gitu. Dan sudah sering kita lakukan ibadah salat. Cara Bapak Ibu mengingat Allah gimana caranya? Apanya Allah yang diingat? Ini aja enggak usah dijawab, enggak usah. Artinya kita untuk introspeksi diri kita aja. Kita mengingat Allah, apanya Allah yang kita ingat? Diri kita yang kita ingat, apa Allah yang kita ingat? Atau ayat-ayat Allah? Nah, yang kita ingat itu kadang-kadang bacaannya, itu kan? Atau yang kita ingat, yaitu diri kita lagi sholat, itu. Yang kita ingat, perbuatan sholatnya. Allahnya kapan diingat? Nah, bagaimana cara mengingat Allah? Makanya ingat itu zikir. Zikir ini kan ada tahapan, Pak. Ya. Ada zikir sebutan. Nah, nyebut kita zikir. La, la, illallah. Itu zikir sebutan. Ya, sebutan itu ada sebutan lisan, ada sebutan hati. Itu ya. Sebutan hati. Wazkur rabbaka fin nafsik. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asal wa la takum minal ghafilin. Itu sebutan hati. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Karena kalau bersuara ya bukan di hati namanya. Ini makanya saya katakan sebutan zikir dengan sebutan. Pertama sebutan lisan, yang kedua sebutan hati. Itu baru nyebut. Yang disebut nama. Nah, sekarang sebut nama, ingat yang punya nama enggak? Baru ingat nama. Ini Tripanca. Sebut Tripanca. Tapi tahu enggak hakikat Tripanca? Hakikat Tripanca air. Jadi kalau saya kata tolong ambil Tripanca, berarti ambil air. Kalau yang enggak ngerti hakikat, begitu minta ambil Tripanca, tulisan Tripanca yang disodorkan. Ada? Kenapa? Enggak tahu hakikat Tripanca. Ingat nama, ingat apa? Sebut nama, ingat sama yang punya nama. Nah, sekarang yang punya nama itu sudah tahu belum, kata. Kalau belum tahu, bagaimana kita ngingatnya? Baru kita ngingat nama, ngingat ayat-ayat Al-Qur'an, ngingat apa namanya? Tunggak apa? Perbuatan salatnya, rukuk dan tidak sujudnya. Kadang-kadang yang ingat diri kita. Bukan Allah yang kita ingat, diri kita yang kita ingat. Karena kata kita yang sholat, kita berdiri, kita ruku, kita intidal, kita yang sujud, kita baca ini dan itu. Nah, kita, diri kita. Allahnya kapan diingat? Nah, makanya ingat Allah itu ada sebutan. Sebutan lisan, sebutan hati.